sudah memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah. I love you. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Pony di Cepas di sini. Welcome to Cik Koci Channel. Hari ini Dating Pony nak gosip-gosip sikit pasal Reza Rahadian pernah cium BCL paling sedap katanya. Tiko tak marah ke? Bintang terkenal Reza Rahadian tanpa segan silu mendedahkan dia pernah mencium lebih 15 pelakon wanita popular Indonesia. Reza 37 mendedahkan ciuman berkenaan bukanlah bersifat peribadi, sebaliknya babak yang dijayakan sama ada dalam drama atau filem sepanjang karier lakonannya. Kata Reza, ada di antara babak bercumbu itu dilakukan bersama pelakon wanita yang sama namun projek dalam projek berlainan. Babak bercium mungkin dengan 15 orang pelakon wanita yang berlainan, katanya. Reza berkongsi perkara itu ketika muncul dalam sesi podcast Has Creative yang disiarkan menerusi YouTube. Dalam pada itu, Reza memberitahu gandingan bersama pelakon dan penyanyi Bunga Citra Lestari dalam filem Habibi Ainun adalah aksi ciuman pertama pernah dilakukan. Reza memberitahu gandingan bersama BCL untuk babak berkenaan adalah kegemarannya berbanding bersama aktris lain. Babak bercium pertama saya adalah menerusi filem Habibi Ainun bersama BCL. Walaupun bukan ciuman yang mengasyikkan, tapi itu adalah kecupan pertama saya sepanjang bergelar pelakon. Kalau ditanya siapa paling sedap, saya akan cakap BCL, ujarnya. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Okey, Cik Yan nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. So, hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tidak perlu nak bertanggungjawab. Cik Yan suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.